Gule. Gule telo kaspe. Iki jane menune iki lawe kudune tongkol. Sarene tongkol iki mang wis entek. Lawe karo lele goreng wae. Selamat pagi sedulur, jumpa lagi dengan Kang Pardi Prabowo. Kali ini kita akan sarapan di warung Bu Nuni. Ini lokasinya di perempatan Pasar Siman. Jualannya menu-menu masakan rumahan alias menu masakan Jawa. Yuk, ikuti perjalanan Kang Pardi hari ini. Rati parane dhewe putus satru ngono paling. Aku bolak-balik lewat iku. Rame kaya bisa ora aku sutek nang kono. Samare nek ganggu wong tuku, Mas. Oh, gitu. Dadine ya tak delok-delok sih lah. Cuma delok rodok senggang to. Nggih. Ambiri ya. Satu lima. Oh, sering liwat nggih. Oh, ya sering. Ya blusukane desa-desa to. Nggih. Ini, Pak. Narsis parane lah. Etan kono to. Ya sono iki nepaki pas lewat. Towo ya pas ngeterne opo kek enak iki parani. Nggih. Penek swaye parani-parani dhewe. Rasa diarep-arep. Aja diarep-arep. Pak batene is moro ya. Akhire teko dhewe to? Nggih. Nah, nggih to. Ki lento. Itu lawan jagung. Oke. Ya, ada. Eh, anget kabeh iki. Anget samuai. Mantap. Kalian apa? Selamat pagi Bu, pripun kabare? Alhamdulillah sehat. Sehat nggih. Dengan Ibu siapa niki? Bu Nuni. Bu Nuni. Bu Nuni jualane napa mawon iki, Bu? Sayur. Sayur napa? Sayur lodeh. Sayur lodeh. Iki daun singkong. Daun singkong. Nggih. Oseng-oseng. Pecel. Pecel. Nggih. Nek bungkus wonten regane mulai pintenan? 6.000 sampai 10.000. 6.000 10.000 sayur tok nggih. Sak lawe, sak segone. Yeah. Oh, nek sayur tok, nek nang iku sayur. 5.000 boleh? Nggih. Wah. Bukake mulai jam pinten? Jam 6. Jam 6 setiap hari Senin sampai Minggu. Nggih. Ora ngler rene. Mboten. Mboten. Nek tutupe dudu jam pinten? Nggih, sak telase, Pak. Sak telase. Biasane paling siang jam pinten? Jam 10. Jam 10 nggih. Nggih, monggo. Nggih, sampe nopo? Kula pengen makam kalian niki, napa sayur napa nang aran iki? Gule. Gule godhong telo ya? Nggih, wah, niku gek lawe karo lele ngono masuk. Nggih. Niku regine pinten nek makam mriki kalih lawuh lele? 10.000, Mas. 10.000? Nggih. Oke, diambilkan monggo. Tambah sambel wonten nggih? Nggih. Wah. Ini lokasinya di pojokan jalan apa niki? Ngeten jalan apa, Pak? Jalan Tanjung. Jalan Tanjung ya atau perempatan Siman? Jalan Tanjung. Tanjung. Jalan Tanjung. Nah, ini ya di perempatan Siman. Ini kopi apa kopi? Kopi enten? Wonten. Kopi gendise sekedhik. Nggih. Sembarang cangkir gelas mboten menapa, penting ora ceret. Pondangku nek jualan Mbak Nini.
Ada 10 tahun? Betul nggih? Wah. Selain menu masakan ada juga aneka jajanan, Mbak nggih? Oke. Nggih. Mosok gawe ndelok videoku sampean? Nggih. Batine kok ora diparan-parani ngono, Mbak ya. Akhirnya tekan kene iki lho. Nggih. Ah, siap. Oke, Lur, mari kita icipi bagaimana masakan dari Bu Nuni ini ya. Warung itu lokasinya di pojokan, jadi nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau yang sudah tahu ke sini, pasti langsung aja parkir. Dan parkirnya terbatas, harus cari tempat yang aman supaya tidak mengganggu lalu lintas. Oke, mari kita icipi ya. Nah, ini jalan ke timur itu ke tempat rujak petis Bu Sunarsih ya, yang kemarin kita review, sing porsinya sak gunung. Wah. Nah, ini dia sego gule dong kaspe. Yuk kita cicip yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak aku suwine gak mangan sayur iki. Gule dong kabeh. Enak. Ini seporsi harganya Rp10.000, ini sudah termasuk pakai lawe lele. Kalau pengen tambah gorengan, ini ada tempe, ada bakwan jagung, ada biabi, ada lento. Itu harganya Rp1.000. Monggo, sing penasaran, mampir. Bah, ini kebanyakan yang beli ke sini itu dibungkus bawa pulang, jadi untuk menu makan siang mungkin ya. Bungkus sayur, bungkus lauk. Oh. Jadi Bu Nuni ini dulu pernah jualan ayam di Jakarta, terus pulang ke kampung halaman, buka warung di pojokan ini. Katanya Bu itu hidup di Jakarta itu cari uang gampang, tapi gua itu gampang. Gua betul 10.000 sampai 15.000. Yang porogo selah rong porsi. Ini wokeh banget guys. Wah. Usengnya juga rupun-rupun. Ini useng telo, ini useng tempe, ini useng kentang, bihun, terus pare, macam-macam. Pokoknya disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Harganya murah, masakannya oke. Ini masakan khas gini boe menurut. Mending. Setelah kemarin kita review tempatnya kepedik ya. Nah, lihat tuh.
di tempatnya warung Ibu Sopo di Wokera. Di warung Kurnia. Di Jalan Anjas Moro. Sekarang kita nih di warung Bununi di Jalan Tanjung. Oh. Oke. Mari kita habiskan menu kita hari ini, Lur. Dan terima kasih ya sudah nonton video Kang Parti. Mudah-mudahan bermanfaat. Bagi teman-teman yang sedang sakit, kami doakan supaya cepat sembuh. Optimis saja, semua itu pasti ada jalannya. Dibuat santai, tenang. Pokoknya fokus makan makanan yang sehat, bergizi. Supaya tetap bisa beraktivitas seperti biasanya. Yuk. Ini meskipun warungnya kecil, tapi yang beli silih berganti. Pun tak akan diterus. Muasaan enak. Masuk. Jadi kapak-kapak ini udah nempel rokok itu enak. Ayam. Terus selama rego, rego pecel sih 5.000, 6.000. Jok khawatir keluen. Oke, kita akhiri video kita hari ini di warung Bununi dengan seperti biasa seruputan kopi kita. Pokoknya Kang Parti doakan semoga semua baik-baik saja, yang belum dapat rezeki ya semoga dimudahkan rezekinya, yang belum punya keturunan juga mudah-mudahan segera dapat keturunan. Saya lakukan yang terbaik untuk hari ini demi masa depannya lebih baik. Waduh, aku yang motivator. Ditutup karo seruputan kopi ya. Diserah panas gitu. Ah, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ah. Mantap. Ngopi, mangan, ngolah sewu paling. Pol lawe wukeh emang jadi nek ora lawe lele mah paling yo kor 10.000. Tapi yo arang kadung mangan yang gitu. Terima kasih yang sudah nonton video Kang Parti hari ini. Tetap semangat, jaga stamina dimanapun Anda berada. Dari Poroko menyapa dunia. Poroko mengawasi. Baik, 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 baik. Bununi, atur nuwun mencakat kicipi masa ane, mungkin tambah lancar, tambah kata pelanggan ane, tambah apa nih ya bu, tambah sing saya lah apa aja, si paling penting jenengan keluarga di paling sehat, kayak ngapunten nih kau rusuh, warungnya tak urat hari ini, mungkin kantor hotel sakit mampir mungkin malah ya bu, atur nuwun, assalamualaikum, mamang, dadah bu.